Surat untuk mahasiswa baru. Teruntuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020, angkatan yang berbeda, angkatan yang teristimewa. Memang tak mudah. Sebuah tantangan, kalian menjadi maba pertama di era pandemi. Angkatan perdana yang akan mengarungi pengalaman menjadi mahasiswa di era baru serba tidak pasti ini sejak awal. Apa yang terpenting adalah kemampuan beradaptasi adik-adik. Apapun jurusan teman-teman, apapun bidang teman-teman, apapun mimpi teman-teman, rasanya akan mengalami perubahan dengan cepat, terpengaruh oleh progres teknologi ditambah tuntutan pandemi. Survival of the fittest, kata Charles Darwin. Fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survive itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tapi yang paling adaptif. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege. Keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka. Yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan. Kuliah itu seperti membeli situasi. Situasi yang mendorong kalian belajar, mendorong kalian berjejaring, mendorong kalian berdiskusi, mendorong kalian bergerak. Sia-sia bila situasi hanya menjadi dekorasi, bukan penunjang tradisi untuk mengisi dengan aksi. Situasi itu akan meminta kalian membaca buku-buku dan jurnal tertentu. Itu kewajiban yang seharusnya tak menjadi beban. Justru jadikan sebagai desakan yang membangun rutinitas membaca. Cari bacaan sendiri sebanyak-banyaknya, novel, blog, newsletter, atau ikut acara-acara seminar dan forum yang bisa memperkaya wawasan.
Tanpa membaca dan belajar, kita akan menjadi orang kelas teri, perundung dan pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Adik-adik, belajar jangan disempitkan semata perkuliahan. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Cari kawan sebanyak-banyaknya. Jangan hanya bergaul dengan teman lama, semisal satu SMA atau satu asal. Justru di semester awal, masing-masing dari kalian sedang mencari teman. Mereka lebih membuka diri, saatnya berkenalan dan membangun kawanan. Adik-adik, di tengah perjalanan nanti, mungkin kamu akan melakukan kebodohan. Kamu akan gelisah, menimbang ulang keputusan. Percayalah, tidak apa-apa. Mempertanyakan semuanya adalah biasa. Apalagi untuk seorang maba yang pada esensinya adalah manusia yang bertanya-tanya. Ingat, 2030-2031, 10 tahun dari sekarang, tiap-tiap kalian akan menduduki posisi-posisi yang berkontribusi penting di negeri ini. Setiap angkatan baru menjanjikan bakal pemimpin baru. Tak perlu tergesa, adik-adik. Lahaplah terhadap ilmu. Kami akan sabar untuk menunggu. Salam hangat dari Najwa. Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, dan akan kuguncang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang Bintang Aras 60 di Poster FPUB 2020 hari kedua. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka butuh perkenalan. Perkenalkan, saya Rizky Ardianto, Agribisnis 2019. Perkenalkan, nama saya Aulia Yusfi dari Agribisnis 2019. Di sini kami akan menemani teman-teman mahasiswa baru dari awal acara sampai akhir acara. Untuk Kak Aul, mungkin bisa membacakan susunan acaranya, Kak Aul. Oke. Mari saya bacakan. Jadi pertama ada pembukaan, setelah itu ada materi ordik, lalu ada isoma, lalu ada tentang kerohanian, materi ormawa, dan penutupan gantok. Seperti itu ya, Kak Aul. Kalau tidak salah, setelah ini ada pengumuman video puisi terbaik nggak sih, Kak Aul? Iya, Kak Anto. Jadi kita udah menemukan ini ya. Iya, Kak Aul. Iya, video-video puisi terbaik dari teman-teman mahasiswa baru. Nah, setelah ini juga video puisi terbaik akan ada strategi sukses di kampus. Dimana semoga teman-teman itu lebih paham bagaimana strategi belajar di kampus itu bagaimana. Betul nggak sih, Kak Aul? Iya, benar sekali. Terutama pada saat di zaman daring seperti ini, Kaul. Karena berbeda pada saat kita, pada saat luring ya, Kaul. Iya, benar banget. Sebenarnya nggak jauh berbeda seperti itu ya. Offline dengan online kayak gitu. Untuk kantor sendiri, bagaimana sih strateginya saat di online ini seperti itu? Kalau dulu sih, saya sih, kalau online ya, Kaul. Yang pasti itu kita lebih enak pada saat kan lebih banyak cari jurnal, Kak Aul, dibanding kita praktek di lapang, Kak Aul. Hanya kangennya sih pada saat offline itu kita praktek di lapangnya aja sih, Kak Aul. Iya, benar sekali, Kak Anto. Nah, karena untuk mempercepat aja, maka akan ditampilkan saja video puisi terbaiknya. Bapak ingin hidup, ya Allah. Ya Allah.
kami ini sudah mati, Pak. Kami mati oleh peluru-peluru yang kami biayai. Kami mati mempertahankan ayunan cangkul. Mana ada ayunan cangkul tanpa tanah? Kami pun mati mempertahankan tanah. Termo di Tanjung Morawa, Kartosemtomo di Binjai, di mana saja di seluruh tanah air, di mana saja di seluruh dunia, di mana kerja belum dibebaskan. Kami lahir bersama ayunan cangkul. Kami bongkar karena ayunan cangkul. Kami keluar masuk penjara. Kami diusir. Tanaman kami ditraktor. Kami dipindahkan ke tanah gersang. Kami ditempatkan di rawa-rawa, di Andarase, di Tanjung Marahe, di Sibongkok, di Sijanggang. Janggang, di mana saja di seluruh tanah air, di mana saja di seluruh dunia, di mana saja kerja belum dibebaskan. Kami mati mempertahankan tanah. Kami kembali kepada tanah, menjadi tanah. Makanya kami tidak mati-mati pada setiap ayunan cangkul di seluruh tanah air. Pada setiap ayunan cangkul kami hadir. Kami hadir, Pak. Kami hadir, Pak. Kami hadir, Pak. Lautan hijau dan luas, menari-nari dengan irama sepo. Yang menjaga para jiwa manusia. Wahai padi, tanya kamu aku bisa makan. Dengan keajaibanmu aku bisa menyingkirkan rasa lapar. Dan dengan manfaatmu aku bisa mendapat energi. Jalankan aktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru angkatan 2020 di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Dwi Retnoningsih, biasa dipanggil Dwi. Saya adalah salah satu dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Kali ini saya menyampaikan tentang materi tentang strategi sukses di kampus. Siapa yang nggak ingin sukses di kampus? Pasti semuanya ingin sukses di kampus. Selanjutnya,
saya dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai strategi sukses di kampus yang meliputi managerial skill, learning skill, communication skill, dan aktivitas pendukung. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai bedanya apa sih kuliah dan sekolah. Nah, kuliah, kenapa sih Anda kuliah? Pasti di antara kalian tidak ada yang sama alasannya. Ada yang ingin menyenangkan orang tua, ada yang ingin cari uang yang banyak, ada yang mencari jodoh. Kayaknya senyum-senyum ya, kayaknya itu yang tujuannya untuk mencari jodoh ya, senyum-senyum. Lalu juga ada yang hanya sekedar mengisi waktu daripada tidur di rumah. Nah, kuliah sebetulnya prinsipnya adalah perubahan pola pikir dan menambah wawasan. Karena itulah dalam kuliah nanti Anda akan memiliki karakter meliputi Anda jadi lebih proaktif, Anda lebih kooperatif, mental Anda gigih, Anda lebih cerdas, Anda juga memiliki etis dan juga komunikatif. Melakukan aktivitas seperti berorganisasi sehingga hidup Anda nanti akan menjadi seimbang. Seimbang antara kuliah, organisasi, mencapai cita-cita, berteman ya. Mungkin menyenangkan karena Anda akan punya banyak teman. Selanjutnya, apa sih bedanya kuliah dan sekolah? Ya, karena kuliah itu pendekatannya adalah pendidikan orang dewasa, artinya pendidikan itu bersentral atau berpusat kepada mahasiswa, sehingga dia memiliki tanggung jawab lebih besar. Lalu di kuliah itu juga memiliki kecepatan mengajar yang lebih tinggi, karena di situ mahasiswa dituntut untuk mandiri dalam belajar, ya, sehingga tidak seperti di sekolah mungkin harus diarahkan, ya, dituntun. Tetapi kalau sudah menjadi mahasiswa, Anda harus mandiri. Bedanya lagi adalah jumlah dari ujian. Jadi ujiannya lebih sedikit dibandingkan Anda waktu sekolah ya. Lalu juga nilainya itu mungkin ada perbedaan ya. Kalau di kuliah itu mengenal nilai A, B, C sampai E. E untuk yang tidak lulus ya, jangan sampai nilai E. Lalu juga tugas itu yang membedakan lagi, tidak selalu diperiksa. Tapi bukan berarti Anda tidak mengerjakan tugas ya. Lalu di sini tadi yang saya sampaikan, salah satu strategi di dalam sukses di dalam kampus belajar itu Anda adalah memiliki kemampuan untuk managerial skill, kemampuan untuk memanajerial, yaitu salah satunya adalah menumbuhkan motivasi. Motivasi ini sangat penting karena Anda akan dituntut untuk selalu termotivasi. Kalau tidak, itu nanti akan mengganggu perkuliahan Anda. Untuk itu, langkah-langkah yang bisa dilakukan di dalam memiliki motivasi, pertama tentukan sasaran, di mana sasarannya harus realistis, artinya bisa dicapai, terukur, ya bisa diukur, lalu spesifik khusus, ya apa sasaran Anda, lalu juga bisa fleksibel sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, bagaimana cara memotivasi diri? Tadi motivasi penting, tapi bagaimana cara memotivasi diri? Salah satu atau beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memotivasi diri Anda. Yang pertama, bila Anda memiliki tugas yang besar, Anda harus bisa membagi tugas itu sehingga Anda nanti bisa menyelesaikan tugas. Dan saat Anda bisa menyelesaikan tugas, secara tidak langsung Anda sudah bisa memotivasi diri Anda untuk bisa melakukan tugas yang lain. Yang kedua adalah gunakan aturan 5 menit. Artinya, dalam 1 jam gunakan saja 5 menit untuk bisa membuat Anda termotivasi. Sebagai misalnya adalah apa yang Anda sukai. Sebagai misal berolahraga atau mungkin rileks sebentar ya, atau melakukan game atau mungkin berdiskusi dengan orang lain. Gunakan 5 menit itu sehingga Anda bisa kembali lagi motivasi Anda saat motivasi Anda itu hilang. Berikutnya adalah tetapkan sasaran tiap kegiatan. Anda harus bisa menuliskan beberapa kegiatan, lalu tetapkan apa yang ingin Anda capai sehingga Anda termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan juga yang lain adalah jangan takut untuk mencari bantuan bila diperlukan. Makanya nanti Anda kalau kuliah yang dulu biasanya enggak punya teman, Anda harus mencoba mencari teman, sahabat sehingga Anda bisa saling berdiskusi dalam grup ya. Lalu juga bisa meminta bantuan mereka bila Anda memang membutuhkan motivasi dari luar sehingga Anda termotivasi. Dan yang terakhir adalah berikan hadiah pada diri sendiri. Jadi bisa seperti Anda
memberikan hadiah biasanya pada orang ulang tahun, coba berikan pada diri Anda, seperti membeli sesuatu atau mau yang gratis mungkin, dengan sekedar umpamanya Anda menghargai apa yang sudah Anda capai, itu juga merupakan motivasi diri. Selanjutnya merupakan managerial skill yang menjadi strategi adalah manajemen waktu. Bagaimana memanajemen waktu? Ya, selanjutnya bagaimana memanajemen waktu adalah dengan Anda menuliskan, kalau mana menjadi mahasiswa nanti, Anda tuliskan mungkin kalau di kos-kosan atau mungkin di rumah Anda karena sekarang masih daring, Anda bisa tuliskan apa saja, apa yang ingin Anda lakukan, perkuliahannya apa, tugasnya apa, lalu aktivitas organisasi Anda apa, Anda tuliskan. Nah, di sini nanti dalam rangka untuk mencapai prestasi dari Anda, itu mungkin setiap orang itu memiliki prestasi yang berbeda. Padahal waktunya sama-sama 24 jam sehari dan seterusnya. Nah, tapi ini membutuhkan Anda bagaimana memanage waktu Anda. Selanjutnya, ini adalah kuadran waktu. Artinya apa dalam tabel ini? Kuadran waktu ada penting tidak penting menurut kepentingannya, mendesak tidak mendesak menurut tekanan dari pekerjaan itu. Anda tipe yang mana? Coba nanti Anda tipe yang mana? Apakah Anda tipe yang suka menunda, pandai menentukan prioritas, cenderung pemalas, atau yes man? Suka menunda berarti Anda yang ada kegiatan Anda penting, tetapi Anda lakukan pada waktu yang mendesak, artinya Anda kurang memanage dengan baik, sehingga ini tipe orang yang suka menunda. Yang penting tapi Anda tidak mendesak, artinya Anda melaksanakan kegiatannya tidak begitu mendesak karena Anda sudah menentukan prioritas. Sedangkan tidak penting tapi mendesak itu biasanya adalah orang yang hanya siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang lain. Nah, Anda tipe yang mana ini? Dan yang terakhir cenderung pemalas yang merasakan kegiatannya itu tidak penting dan semuanya itu tidak mendesak. Selanjutnya, ini adalah strategi yang bisa dilakukan kaitannya dengan manajemen waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi, buat list tentang kegiatan Anda, bisa ditulis, ditaruh di dinding begitu ya. Lalu manakah yang menjadi prioritas, bisa ditulis 1, 2 dan skala 1 itu sebagai prioritas pertama. Lalu waktunya kapan bisa dilakukan? Alokasinya berapa lama? Sehingga di situ nanti Anda bisa evaluasi mana kegiatan yang tidak bisa diselesaikan. Selanjutnya, yang di dalam managerial skill juga, strategi yang perlu lakukan adalah saat kuliah jangan lupa untuk menyimak dan membuat catatan kuliah. Seperti apa strateginya? Sebelum ke strateginya, ini adalah penelitian yang dihasilkan bahwa orang yang hanya mendengar saja itu hanya 20 yang bisa diterima. 20%. Kalau hanya membaca 30%, lihat prosesnya 40 dan seterusnya, dan bila Anda mendengar, melihat, lalu mengatakan dengan aktif ya di kelas semamanya, lalu mengerjakan tugas yang diberikan, Anda akan bisa menyerap 90%. Nah, mungkin kalau pada saat kuliah, ya ini juga mungkin saya tidak berharap ya, jadi di perkuliahan kalau Anda umpamanya tujuannya hanya absensi, dilihat dosen hadir, ini yang terjadi. Ya apa? Ngantuk ya. Ini jangan-jangan juga ada yang ngantuk ini ya di ruangan ini. Baik, lanjut. Bagaimana strategi dari menyimak aktif? Nah ini strateginya biar bisa menyimak aktif. Meskipun perkuliahannya sekarang masih daring, ya, jadi jaga kontak mata ya, Anda perhatikan yang menjelaskan atau kalau ada PowerPoint-nya berarti Anda perhatikan di PowerPoint-nya, lalu Anda fokus ya. Jadi yang masalah tadi jemuran belum diangkat, belum nyuci, itu jangan dipikirkan, jadi Anda harus fokus ya. Selain fokus adalah Anda harus selektif mencatat ya. Jadi tidak semua perkataannya itu semua dicatat. Jadi Anda buat selektif dalam mencatat. Lalu aktif di dalam kelas, jadi bisa ditanyakan yang tidak dipahami. Juga singkirkan ketidaksukaan pribadi. Misalnya, wah saya enggak suka ini dosen yang ngajar ini. Saya enggak suka mata kuliah ini. Sehingga ini akan mengganggu Anda dalam sukses di dalam perkuliahan. Nah, bagaimana dengan strategi mencatat? Nah ini sebagai contoh, Anda catat saja poin-poinnya, lalu konekkan ide melalui mungkin seperti ini contohnya ada mind map. Jadi Anda membuat map mana yang menurut Anda nanti Anda mudah memahaminya dengan cara Anda penyerapannya seperti apa, Anda tuliskan. Atau pakai split page,
Berarti Anda menulis berdasarkan halaman, maksudnya Anda mencatat mata kuliah ini, bab ini, Anda sendirikan di halaman terpisah sehingga akan memudahkan Anda sehingga Anda bisa membaca kembali. Selanjutnya, di sini adalah bagaimana menghadapi strategi ujian. Jadi setelah mencatat ujiannya, bagaimana strateginya? Ya, selanjutnya di sini pertama adalah Anda harus cukup belajar, ya. Jadi harus belajar dengan menggunakan tadi catatan yang dimiliki dibaca kembali, ya. Lalu dengan belajar kelompok biar agar mudah ada yang kesulitan atau mendapatkan kemudahan mungkin bisa diskusi dengan temannya. Lalu siapkan peralatan, ya, apa yang dibutuhkan sehingga tidak saat ujian Anda ada yang kesulitan terkait dengan peralatan. Dan yang terakhir tadi adalah tahu spesifikasi ini ujian apa, ya. Jadi harus menyesuaikan dari ujian yang dilaksanakan. Nah, sumber yang bisa Anda dapatkan bisa dari perpustakaan, bisa dari soal ujian tahun lalu, ya, mungkin dari kakak kelasnya seperti apa sih soal ujian, ya, nanti Anda bisa pelajari. Lalu dari catatan kuliah, makanya kalau membuat catatan tulis dengan rapi, ya, jangan tidak tulis dengan bagus karena bagus itu relatif, ya, tapi kalau rapi paling tidak bisa dibaca kembali, ya, untuk bisa dipelajari. Lalu bagaimana menjalankan ujian? Anda tidak boleh terlambat pastinya. Lalu juga Anda harus kerjakan yang mudah dulu, ya, sehingga nanti bisa memanage waktunya karena pasti kalau ujian itu waktunya terbatas. Lalu jangan tegang, Anda harus rileks, ya. Lalu jawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan saja. Kalau mau mengarang harus mengarang yang cerdas, ya. Lalu juga garis bawahi, bikin keywordnya di dalam jawaban sehingga memudahkan dosen untuk mengoreksi jawaban. Selanjutnya adalah yang terakhir dari ujian ini, ya, no cheating please, ya, jangan berbuat curang pada saat ujian karena kejujuran Anda adalah kunci kesuksesan bagi Anda. Berikutnya adalah juga termasuk strategi dalam sukses belajar adalah perlunya aktivitas pendukung. Karena untuk bisa membuka wawasan Anda itu tidak cukup dengan kuliah tapi membutuhkan aktivitas pendukung. Apa saja aktivitas pendukungnya? Aktif berorganisasi, kita punya 18 unit kegiatan mahasiswa, Anda bisa aktif di dalam intrakampus, ya, atau organisasi yang lain. Lalu juga bisa ikut seminar. Seminar nasional, internasional, juga bisa mengikuti pertukaran mahasiswa, ya. Banyak sekali peluangnya di Fakultas Pertanian untuk bisa outbound atau inbound, ya, untuk bisa interaksi dengan mahasiswa asing. Lalu juga bisa membantu melalui proyek dosen sehingga menambahkan wawasan yang lebih. Dan juga bisa part-time atau mungkin Anda magang, ini juga bermanfaat bagi Anda sebagai pendukung selain Anda aktif di perkuliahan. Nah, dan jangan lupa sebagai mahasiswa yang kadang dilupakan adalah menjaga kesehatan. Meskipun Anda disibukkan dengan organisasi, perkuliahan, jangan lupa tetap berolahraga, ya, teratur. Lalu jangan lupa nutrisinya seimbang, jangan makan mie instan terus. Biasanya kalau mahasiswa itu makannya mie instan, tapi sekarang apalagi dengan kondisi sekarang Anda harus menjaga kesehatan. Lalu juga berobat segera bila sakit. Di Undas Brawijaya kita punya fasilitas poliklinik yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa secara gratis untuk berobat. Lalu juga cukup istirahat, ya, yang suka ngopi jangan 24 jam ngopinya, ya, tetapi bagaimana juga menjaga kesehatan dengan istirahat dan juga jaga kondisi. Selanjutnya adalah mengenai managerial, setelah managerial skill, lalu ada learning skill, berikutnya adalah tentang communication skill. Kenapa saya hubungkan dengan student center learning? Karena di sini, di metode pembelajaran ini, berfokus kepada mahasiswa. Karena berfokus mahasiswa, kemampuan berkomunikasi itu sangat diperlukan di dalam kuliah yang memang di sini peranan mahasiswa itu menjadi sentral. Nah, ini mungkin sudah disampaikan oleh pemateri terdahulu terkait dengan kurikulum selanjutnya. Nah, di mana di dalam student aktif itu dia harus mandiri, harus ada terstruktur dan tatap muka. Tatap muka ini perkuliahan, ya, bisa secara luring atau daring dan menggunakan media berupa modul, tutor dan kuliah pakar. Nah, di dalam student aktif selanjutnya di sini pasti basisnya adalah case, ya, atau kasus di mana Anda
perlu pemahaman bahwa memang masalah itu pasti hadir pada diri kita. Dan bagaimana kita mendapatkan informasi untuk menyelesaikan permasalahan, sebetulnya ada pada diri kita. Nah, tinggal bagaimana kita mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita melalui berdiskusi, lalu berpikir. Nah, ini dibutuhkan kemampuan yang namanya communication skill. Selanjutnya, ya, di dalam communication skill nantinya itu teman-teman harus bisa mengintegrasikan ya terkait dengan kompetensi, konteks mata kuliah dan pembelajaran sehingga nanti Anda mampu untuk mengeksplorasi kemampuan Anda secara utuh, secara pribadi untuk bisa disampaikan di dalam pembelajaran. Selanjutnya, nah di sini perannya bagaimana? Karena tadi saya katakan student learning, lalu juga pusatnya pada mahasiswa. Kalau kita bisa gambarkan seperti ini, peran bagaimana dosen, mahasiswa, sumber belajar itu terintegrasi sehingga tercapai pengetahuan yang baik ya dan juga sikap yang baik dan perilaku yang baik. Selanjutnya, nah ini nanti dalam proses pembelajaran itu ada kuliah, lalu ada praktikum. Ya, lalu ada training atau keterampilan sikap dan di mana di situ didukung oleh modul. Selanjutnya, nah ini bentuknya pembelajaran dari student learning center, ya. Student center learning. Di mana ada diskusi kelompok, ada bermain peran atau simulasi, studi case dan yang lainnya, kooperatif, kolaboratif, kontekstual. Ini adalah menjadikan model pembelajaran di dalam student center learning. Selanjutnya, ini kemampuan tadi karena berpusat pada diri kita sehingga nantinya bagaimana mahasiswa itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi melalui presentasi. Jadi mahasiswa harus yang berperan aktif selanjutnya. Nah, bagaimana caranya berpresentasi yang baik? Karena basisnya adalah pusatnya pada mahasiswa, yang pertama adalah harus menguasai materi. Ya, materi yang harus Anda kuasai sehingga Anda bisa mempresentasikan tentang perkuliahan tersebut. Selanjutnya, Anda harus memiliki kemampuan public speaking. Ya, bagaimana cara memperoleh public speaking, cara bisa menjadi public speaking yang baik? Ya, dengan cara belajar bagaimana membuka presentasi yang baik, kontak mata, tidak sekedar membaca, lalu memahami materinya, atur suara dan intonasi, dan juga melakukan gerakan yang diperlukan. Nah, ini beberapa teknik dari komunikasi, bahasa tubuh itu 55% itu sangat berpengaruh, sehingga bisa berkomunikasi dan berinteraksi. Lalu 38%-nya adalah intonasi, ya ada kadang tinggi suaranya, ada kadang rendah suaranya, kita mengatur intonasi, sehingga bahasa tubuh, intonasi yang kita keluarkan dipahami. Dan juga kata-kata itu hanya 7%, jadi bahasa tubuh dan intonasi menjadi sangat penting. Di dalam Anda sukses belajar, ini merupakan strategi yang Anda perlu tahu adalah bahwa setiap mahasiswa itu memiliki dosen pembimbing akademik. Apa sih peran dari dosen pembimbing akademik? Jadi setiap mahasiswa punya dosen. Nah, dosen inilah yang akan membimbing mahasiswa tidak hanya akademik sebetulnya meskipun namanya penasehat akademik, tetapi juga bisa non akademik. Selanjutnya tugas dosen penasihat akademik ini selain memberikan masukan terkait dengan akademik juga bisa menyangkut kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa di akademik bahkan mungkin persoalan personal yang mengganggu akademik. Nah, itulah makanya kenapa mari mahasiswa nanti sudah memiliki penasihat akademik bisa dimanfaatkan untuk bisa berdiskusi, menyampaikan masalahnya untuk bisa diselesaikan secara bersama-sama. Baik, itu materi yang saya sampaikan kali ini. Nanti bila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada fasilitator. Jika ada salah kata, tindakan, saya sampaikan mohon maaf. Sampai ketemu lagi dan salam jaya. Setelah
Materi telah diperdengarkan oleh teman-teman semua di seluruh Indonesia. Nah, saat ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab, yaitu breakout pada masing-masing room yang telah disediakan oleh fasilitator Bapak Ibu Fakultas Pertanian sebagai dosen dan juga fasilitator poster 2020. Silakan klik join seperti kemarin dan juga tanyakan sebanyak apapun pertanyaan yang Anda inginkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini aku dan Winda lagi seneng banget karena kita lolos menjadi mahasiswa baru di Universitas Brawijaya loh. Oh iya, kenalin namaku Sabrina. Wah, seneng banget rasanya bisa kuliah di kampus favorit di Malang. Hari ini adalah hari pertama aku di Malang. Sambil menunggu kegiatan perkuliahan, aku pengen banget nyobain fasilitas-fasilitas yang ada di UB. Yap, aku. Yang terletak di dalam lingkungan kampus, di sini juga orangnya ramah-ramah banget loh. Oh iya, nggak lupa dengan protokol kesehatan yang selalu diterapkan di era pandemi. Selain itu, UB Guest House mengelola International Dormitory. Nah, fasilitas kamar yang tersedia juga sangat lengkap. Pokoknya nyaman banget deh di sini. UB Guest House juga mendapat nominasi Hunian Syariah tingkat nasional. Winda gimana ya kabarnya? Hai Winda. Nah, si Winda pilih tinggal di Gria Brawijaya yang merupakan salah satu asrama mahasiswa yang ada di UB juga loh. Dan gak lupa protokol kesehatan yang selalu diterapkan. Di Gria Brawijaya ini, selain tempat yang nyaman dan luas, fasilitas di sini juga sangat lengkap. Ada catering yang disediakan untuk para penghuni asrama. Gria Brawijaya juga telah mendapatkan sertifikasi halal untuk semua makanan dan minuman yang disediakan. Nyaman banget deh pokoknya. Kalian yang suka banget olahraga, di UB juga disediain tempat olahraga yang lengkap banget. Ada tempat gym misalnya, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, dan tempat senam yang lega banget. Kalau lapar, gak usah jauh-jauh keluar area kampus. Kalian bisa makan dengan nyaman di kantin paling hits di UB, yaitu CL. Di sini, selain pilihan menu yang lengkap, tempatnya juga cozy banget. Gak heran mahasiswa di sini pada betah ngelakuin kegiatan apa aja di kantin ini. Oh iya, selain itu juga ada kantin halalan Toiba yang pertama kali memperoleh predikat kantin halal di UPTN seluruh Indonesia. Selain fasilitas yang lengkap, di UB kantin juga menyediakan program part-time untuk mahasiswa bidik misi yang mau cari pengalaman kerja loh. Keren kan? Nah, ini nih yang paling aku tunggu.
UB juga punya tempat keren buat nongkrong, yaitu UB Cafe. Oh iya, nggak lupa protokol kesehatannya ya teman-teman. UB Cafe juga sudah mendapat sertifikat halal loh. Selain tempat yang bersih dan luas, fasilitasnya juga oke banget. Ada meeting room, live music, wifi yang kenceng banget, dan yang gak kalah kerennya ada live cooking. Keren ya? Terdapat spot UB Media yang bisa kalian milikin. Ada notebook, majalah, dan lain-lain. Semuanya diproduksi oleh UB Media. Ada juga spot UB Merchandise nih teman-teman. Keren banget kan? Ada baju, jaket, tote bag, dan masih banyak lainnya. Bener-bener lengkap banget ya di sini. Hampir semua kebutuhan kita bisa terpenuhi. Gak perlu keluar area kampus UB. Oh iya, for information nih teman-teman, semua fasilitas yang Sabrina dan Winda cobain tadi merupakan badan usaha yang dikelola oleh Tim Buna, badan usaha non-akademik yang ada di Universitas Brawijaya. Yeah.
apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik ya. Tidak terasa kita memasuki masa penantian turunnya Roh Kudus. Salah satu elemen lembaga kemahasiswaan yang bergerak dalam bidang kepenulisan jurnalistik, sastra, dan juga sebagai wadah diskursus mahasiswa untuk menanggapi isu-isu lingkungan, sosial, kemasyarakatan, dan juga isu-isu pertanian. Mewadahi dan mengembangkan potensi anggota FKUI yang meliputi dari manajerial organisasi, selanjutnya ada ilmu-ilmu kejurnalistikan dan lain-lain. Kita melakukan riset maupun pengelolaan isu yang akan diberitakan. Maka dari itu sangat diperlukan bagi anggota divisi lingkus untuk memiliki kecepatan tanggap maupun kepekaan terhadap kondisi sekitar. Divisi redaksi merupakan divisi yang bertanggung jawab atas kepenulisan serta publikasi di FMKT. Nah, produk dari divisi redaksi itu ada majalah, buletin, media sosial, dan media online. Tujuannya untuk mendistribusikan tulisan agar informasi dalam tulisan tersebut dapat tersalurkan dengan baik. You're not your-
Tadi udah ada apa orientasi pendidikan tentang strategi sukses di kampus kan Kaul? Iya, jadi teman-teman mahasiswa baru pastinya jadi lebih tahu gitu kan tentang strategi sukses gitu di kampus ya kan Kanto ya? Iya Kaul. Nah, habis ini itu bakal ada tentang orientasi pendidikan tentang etika belajar di kampus Kaul. Oh ya Kak Anto, sebelum itu kita bakal ada tahu video tentang perjuangan petani Kak Anto. Nah, mungkin kalau dari ini mungkin bisa seperti ditayangkan saja dulu ya, biar lebih paham ya Kaul. Iya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Abdul Latif Abadi. Saya dosen di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kali ini saudara-saudaraku yang sudah datang dari jauh di Fakultas Pertanian, akan saya paparkan satu materi etika dan pembangunan karakter insan ilmiah. Apa maksudnya supaya kalian merasa nyaman di kampus ini? Selamat datang di kampus Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Materi kali ini ada dua, yaitu materi sikap ilmiah masyarakat akademik yang saudara perlu tahu itu. Yang kedua, hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran etika. Dan yang ketiga, etika di kampus jika melakukan pesan singkat kepada dosen, boleh, boleh, tapi ada etikanya. Bertemu dan bagaimana di kelas. Sikap masyarakat akademik yang pertama itu adalah kejujuran. Jujur itu adalah segalanya. Pertama harus jujur. Masyarakat ilmiah itu harus jujur, terbuka, objektif, mau untuk belajar dan berkembang, serta saling menghormati. Maka sikap ilmiah yang pertama akan saya jelaskan, yaitu jujur. Mahasiswa harus berusaha jujur dalam semua komunikasi ilmiah. Tidak boleh ada yang ditutupin, tidak boleh di mark up, tidak boleh dihapus-hapus dan seterusnya. Yang kedua, objektif. Sikap objektif dapat diartikan dapat menyatakan apa adanya, dapat melihat secara nyata dan aktual. Kemudian sikap berikutnya adalah bagaimana integritas akademik.
Ini juga sangat penting, saudara-saudaraku. Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, sekali lagi keadilan dan kejujuran. Jeli, mahasiswa dituntut jeli dalam berkarya ilmiah. Harus teliti, menghindari kesalahan, kecerobohan, dan kelalaian, agar orang terhindar dari itu. Yang berikutnya adalah sikap ilmiah yang terbuka. Mahasiswa dalam berkarya ilmiah perlu sekali bersikap terbuka, yaitu selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Jadi terbukalah ini supaya tidak hanya tertutup satu pendapat saja. Berikutnya adalah mahasiswa perlu antusias bertanya, yaitu perlu ada rasa ingin tahu. Next. Kritis. Ciri mahasiswa adalah kritis. Negeri ini bagus sekali setelah mahasiswa itu menyatakan pendapatnya, menyatakan sikapnya, sehingga negeri ini terus berubah. Dan perubahan itu biasanya dipicu oleh mahasiswa. Berani mempertahankan kebenaran. Mahasiswa yang bersikap ilmiah itu berani menyatakan bahwa ini memang benar, ini salah, ini seperti ini. Berikutnya, sikap berikutnya adalah menjangkau ke depan. Harus saudara-saudaraku, harus ini ke depan. Berpikirlah jauh ke masa depan. Jangan terlalu sempit hanya pada masa pendek saja. Dan menghargai karya orang lain. Mahasiswa wajib menghormati paten, hak cipta, atau bentuk-bentuk lain. Ya, kalau tidak kepepet, sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang mencederai orang lain. Berikutnya, menjaga kerahasiaan. Semua publikasi, proposal, dan seterusnya sebelum itu dipublikasi itu adalah rahasia. Karena kalau tidak, saudara-saudara, itu didahului orang-orang lain. Maka mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan dan melakukan publikasi yang bertanggung jawab. Artinya apa yang di dalam materi publikasi itu semua bisa dipertanggungjawabkan, bukan dikarang, tetapi faktual apa yang ada. Dan dalam publikasi mahasiswa harus menghindari publikasi bazir dan duplikatif. Menghormati sesama. Mahasiswa wajib menghormati semua sivitas akademika, bukan hanya dosen, bahkan masyarakat umum yang ada di dalam kampus, termasuk teman-teman saudara-saudara kiri kanan, dari mana, dan seterusnya. Tanggung jawab sosial, mahasiswa diwajibkan berupaya untuk mempromosikan keuntungan sosial masyarakat luas dan mencegah atau mengurangi kerugian sosial. Dan mahasiswa tidak boleh diskriminatif. Mahasiswa diwajibkan menghindari diskriminasi atas dasar agama. Kalau bukan seagama dengan saya no. Bukan begitu, tidak boleh seperti itu. Jenis kelamin, ras, etnis, atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan kompetensi keilmuan dan integritas. Kompeten. Mahasiswa harus menjaga, mengembangkan kompetensi, keahlian, profesional diri melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Maka bersemangatlah terus untuk belajar. Dan hormatilah makhluk lain. Karena saudara nanti pada saat penelitian itu menggunakan tumbuhan atau hewan, hormati dia, jangan semena-mena melakukannya. Dan melakukan perlindungan subjek manusia. Jika saudara misalnya lagi wawancara kepada petani atau hormatilah mereka.
meminimalkan resiko kerugian, dan memaksimalkan manfaat. Nah, sampai kita pada hal yang kedua, yaitu pelanggaran-pelanggaran etika. Apa saja? Mari kita lihat. Absen misalnya, ini yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa. Absen. Plagiasi, kecurangan dalam berkarya. Kemudian bentuk tindakan pemalsuan, kolusi, fabrikasi, falsifikasi, hosting, deceit, gratifikasi absen. Mari kita lihat satu persatu. Absen misalnya dalam kegiatan belajar mengajar. Ketidakhadiran pada kegiatan belajar mengajar dengan ataupun tanpa alasan yang dapat diterima, itu kemudian merubah absen atau titip absen, TA istilahnya pada mahasiswa, itu tidak boleh. Plagiasi yaitu kegiatan sadar, sengaja atau tidak sadar yang dilakukan seorang mahasiswa yang dapat mencakup mencontoh karya ilmiah misalnya, menggunakan bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain tanpa seizin penulisnya dan seterusnya. Plagiasi itu banyak. Ada plagiasi kalimat, plagiasi struktur, plagiasi idea, plagiasi authorship, plagiasi diri, dan seterusnya. Kemudian pelanggaran etika berikutnya adalah kecurangan dalam berkarya ilmiah, yaitu setiap usaha yang dilakukan oleh mahasiswa atau orang lain secara tidak jujur yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dalam proses berkarya ilmiah. Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa izin yang berwenang mengganti, meniru atau merubah atau memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli. Itu tidak boleh, itu tidak boleh. Kolusi, itu juga pelanggaran etika. Contohnya mengerjakan tugas individual magang kerja atau skripsi secara bersama-sama, padahal ini tugas individu. Fabrikasi merupakan tindakan mengarang data, tidak boleh sama sekali. Ilmuwan itu sekali lagi harus jujur. Boleh salah, boleh salah. Mungkin Anda bisa salah, tapi tidak boleh curang. Tidak boleh curang, harus jujur. Falsifikasi merupakan tindakan manipulasi bahan, peralatan, atau proses penelitian, atau mengubah atau menghilangkan data, dan seterusnya. Hosting, contoh pesan laporan magang atau skripsi di lembaga ilegal. Jadi meminta mereka membuatkan, itu adalah hosting. Deceit, memberikan pernyataan seolah-olah dia sakit padahal dia itu sehat. Gratifikasi, contohnya memberikan hadiah sesuatu supaya mendapatkan nilai lebih baik atau mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari dosen dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah tentang etika di kampus. Etika ini antara lain misalnya, Anda akan berjanji dengan dosen. Dosen membolehkan Anda untuk mengirim SMS padanya. Ini diminta dulu, diminta dulu. Kalau sudah boleh, dosen itu boleh, oh ya silakan saja Anda pakai WA dan seterusnya. Maka pertama tulislah dengan salam, menyebutkan nama, karena dosen tidak mencatat nama Anda, tidak, tidak. Nama dan keperluannya apa? Dan lakukan ini pada saat jam kantor. Jangan jam 12 malam di kafe sambil kirim WA. Itu tidak boleh. Membalas pesan dari dosen sebagai tanda setuju. Jadi apapun misalnya dosen bilang bahwa lakukan begini, terima kasih Pak, saya akan lakukan. Nah, dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Misalnya ini, Bu Rini, saya Ristina ingin menemui Ibu besok untuk konsultasi mengenai kuliah metode ilmiah. Bila Bu Rini tidak berkeberatan, mohon informasi waktu dan tempatnya. Terima kasih. Nah, ini pesan singkat mengena langsung. Nah, ini dia pesan yang kurang baik. Sincan wayang tengol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya adik kelas Mas Joko, Pak, dari Bojonegoro,
yang masuk bidik misi. Ah, begini kok diberikan pada dosen. No, dosen pasti akan menolak ini. Etika bertemu dosen di ruangan. Nah, saudara-saudara, boleh saudara itu ketemu dengan dosen. Tetapi ingatlah, dosen itu pertama tidak punya waktu. Dia orang-orang sibuk. Yang kedua, saudara harus sopan. Maka awalilah kalau ketemu dosen di ruangan itu dengan mengetuk pintu. Mungkin dia sibuk di dalam. Maka ketuk pintu. Apabila pintu ditutup, buka pintu dengan sopan. Mengucapkan salam dan menanyakan, apakah ada waktu Pak Bu? Jangan kemudian, Pak saya minta tanda tangan. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Tidak seperti Anda ke Bapak Ibu, tidak. Dosen itu orang yang juga perlu dihormati. Dan kemudian menyebut nama. Karena dosen tidak akan susah sekali untuk mengingat semua nama mahasiswa. Maka saudara menyebutkan, saya siapa, keperluannya apa. Dan setelah selesai, ucapkan terima kasih sambil tersenyum. Jangan kemudian, terima kasih Pak, sambil menghadap ke sana. Jangan begitu. Next, etika di kelas. Duduk dengan sopan. Bukan seperti dulu waktu Pak Latif masih SD, harus begini dulu sebelum mau pulang gitu ya. Bukan. Sopan itu dalam arti jangan kaki diangkat, kemudian bersandar seenaknya. Duduklah dengan sopan. Khusus untuk mahasiswi dilarang menggunakan pakaian yang tipis. Dosen juga manusia, gitu ya. Menggunakan sepatu pada umumnya, bukan sepatu sandal atau sejenisnya, atau sepatu yang diinjak belakangnya. No, jangan. Berpakaian yang bersih, rapi, serasi, sopan. Tidak perlu harus setiap hari pakaian baju baru. Dan jangan bergurau dengan suara keras. Ini yang sering dilakukan. Ini akan membuat bising. Apalagi kalau ruangannya itu tidak terlalu tinggi ya. Itu membuat bising. Maka sunyilah. Ketika di kelas, dilarang merokok di dalam kelas. Di kantin atau di keramaian. Merokok harus jauh-jauh begitu ya. Dilarang membuang puntung rokok atau apapun di sembarang tempat. Kalau ada saya denda itu. Kalau ada saya, buang sampah sembarangan. Bahkan puntung rokok saya akan denda. Sopan dalam berkendara. Taruh sepeda motor di tempatnya. Jangan di tempat mobil, jangan di dekat-dekat mobil. Berkendara di kampus, dahulukan kepentingan pejalan kaki dan pesepeda. Saudara-saudaraku, terima kasih. Saudara sudah bagian dari kampus ini. Mudah-mudahan saudara betah dan saudara berhasil. Bravo pertanian. Sekali lagi teman-teman telah mendengarkan materi tentang etika insan ilmiah. Setelah ini seluruh teman-teman akan terbagi pada room breakout masing-masing untuk bersesi tanya jawab dengan para fasilitator dosen FPUB yang tergabung dalam poster 2020. Silakan klik join dan tanyakan sebanyak-banyaknya pertanyaan yang Anda inginkan.
pagi. Hari ini aku dan Winda lagi seneng banget karena kita lolos menjadi mahasiswa baru di Universitas Brawijaya loh. Oh iya, kenalin namaku Sabrina. Wah, seneng banget rasanya bisa kuliah di kampus favorit di Malang. Hari ini adalah hari pertama aku di Malang. Sambil menunggu kegiatan perkuliahan, aku pengen banget nyobain fasilitas-fasilitas yang ada di UB. Yap, aku pilih staycation di UB Guest House. UB Guest House, selain tempatnya yang terletak di dalam lingkungan kampus, di sini juga orangnya ramah-ramah banget loh. Oh iya, gak lupa dengan protokol kesehatan yang selalu diterapkan di era pandemi. Selain itu, UB Guest House mengelola International Dormitory. Nah, fasilitas kamar yang tersedia juga sangat lengkap. Pokoknya nyaman banget deh di sini. UB Guest House juga mendapat nominasi Hunian Syariah tingkat nasional. Winda gimana ya kabarnya? Hai Winda. Nah, si Winda pilih tinggal di Griya Brawijaya yang merupakan salah satu asrama mahasiswa yang ada di UB juga loh. Dan gak lupa protokol kesehatan yang selalu diterapkan. Di Griya Brawijaya ini, selain tempatnya nyaman dan luas, fasilitas di sini juga sangat lengkap. Ada catering yang disediakan untuk para penghuni asrama. Griya Brawijaya juga telah mendapatkan sertifikasi halal untuk semua makanan dan minuman yang disediakan. Nyaman banget deh pokoknya. Suka banget olahraga, di UB juga disediain tempat olahraga yang lengkap banget. Ada tempat gym misalnya, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, dan tempat senam yang lega banget. Kalau lapar, gak usah jauh-jauh keluar area kampus. Kalian bisa makan dengan nyaman di kantin paling hits di UB, yaitu CL. Di sini, selain pilihan menu yang lengkap, tempatnya juga cozy banget. Gak heran mahasiswa di sini pada betah ngelakuin kegiatan apa aja di kantin ini. Oh iya, selain itu juga ada kantin halalan Toiba yang pertama kali memperoleh predikat kantin halal di UPTN seluruh Indonesia. Selain fasilitas yang lengkap, di UB kantin juga menyediakan program part-time untuk mahasiswa bidik misi yang mau cari pengalaman kerja loh. Keren kan? Nah, ini nih yang paling aku tunggu. UB juga punya tempat keren buat nongkrong, yaitu UB Cafe. Oh iya, gak lupa protokol kesehatannya ya teman-teman. UB Cafe juga sudah mendapat sertifikat halal loh. Selain tempat yang bersih dan luas, fasilitasnya juga oke banget. Ada meeting room, live music, wifi yang kenceng banget, dan yang gak kalah kerennya ada live cooking. Keren ya? Terdapat spot UB Media yang bisa kalian milikin. Ada notebook, majalah, dan lain-lain. Semuanya diproduksi oleh UB Media. Ada juga spot UB Merchandise nih teman-teman. Keren banget kan? Ada baju, jaket,
tote bag, dan masih banyak lainnya. Bener-bener lengkap banget ya di sini. Hampir semua kebutuhan kita bisa terpenuhi. Gak perlu keluar area kampus UB. Oh iya, for information nih teman-teman. Semua fasilitas yang Sabrina dan Winda cobain tadi merupakan badan usaha yang dikelola oleh Tim Buna, badan usaha non-akademik yang ada di Universitas Brawijaya. Yeah.
apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik ya. Tidak terasa kita memasuki masa penantian turunnya Roh Kudus. Mahasiswa Kanopi merupakan salah satu elemen lembaga kemahasiswaan yang bergerak dalam bidang kepenulisan jurnalistik, sastra, dan juga sebagai wadah diskursus mahasiswa untuk menanggapi isu-isu lingkungan, sosial, kemasyarakatan, dan juga isu-isu pertanian. Mewadahi dan mengembangkan potensi anggota FKRUPI yang meliputi dari manajerial organisasi, lalu ada ilmu-ilmu kejurnalistikan dan lain-lain. Kita melakukan riset maupun pengelolaan isu yang akan diberitakan. Maka dari itu sangat diperlukan bagi anggota divisi khusus untuk memiliki kecepatan tanggap maupun kepekaan terhadap kondisi sekitar. Divisi redaksi merupakan divisi yang bertanggung jawab atas kepenulisan serta publikasi di FMKP. Nah, produk dari divisi redaksi itu ada majalah, buletin, media sosial, dan media online. Tujuannya untuk mendistribusikan tulisan agar informasi dalam tulisan tersebut dapat tersalurkan dengan baik. We'll be right back.
Tani.
Wah, Kanto, ternyata tadi tuh kita mendengar materi tentang etika pembangunan karakter insan ilmiah dulu tahu sebelum video perjuangan. Iya, Kaul, sepertinya nanti akan ditayangkan tentang video Hari Tani, Kaul. Kalau nggak salah ini mengapa ya, Kaul? Tentang mengapa harus Hari Tani, Kaul? Apa video Tani, Kaul? Kayaknya itu kita akan ada hari spesial gitu loh di pertanian. Apa ya? Kalau nggak salah Hari Tani nggak sih, Kaul? Iya, sepertinya ya, Kak Anto. Tanggal berapa tuh, Kaul? Aduh, aku lupa, Kaul. Kayaknya nih, Kak Anto ya, kalau nggak salah. Tapi sepertinya benar sih. Tanggal 24 September nih, Kak Anto. Wah, berarti besok Kamis dong, Kaul. Iya, Kak Anto, kayaknya. Aku nggak punya tanggalan. Oke, Kaul. Nah, setelah video Tani nanti ditayangkan, itu bakal ada ordik orientasi pendidikan tentang sarana, prasarana, dan keuangan, Kaul. Untuk sarana dan prasarana tuh biasanya tuh apa aja, Kaul, yang ada, Kaul? Oh iya, untuk sarana, prasarana, dan keuangan itu di FP banyak banget, Kanto. Kalau bisa Kanto nih kasih contoh dikit aja. Apa sih, Kanto, coba? Wah, contohnya sih hal yang apa sarana prasarana yang paling diingat tuh lahan tercinta Jatikerto, Kaul. Kalau aku sih, Kanto, yang sangat mendukung kegiatan belajarku dan sosialku, aku paling suka dengan WiFi, Kanto. Wah, iya banget, Kaul. Iya, Kanto. Pokoknya kalau teman-teman mahasiswa baru nih tahu ya, di FP itu WiFi-nya banyak banget. Jadi kita itu tercukupi nutrisi oleh WiFi seperti itu ya, Kanto. Iya, tiap lantai ada, Kaul. Bahkan tiap gedung ada, Kaul. Banyak banget, Kaul. Iya, benar banget, Kanto. Nah, dibanding kita berlama-lama di sini, lebih baik langsung saja ke video Hari Tani. Tani tak akan mati. 75 tahun Indonesia merdeka. Namun nasib petani diabaikan juga. 60 tahun peringatan Hari Tani. Namun nasib petani tak kunjung membaik. Kemiskinan di desa semakin subur. Sebab timpangnya penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin tajam. Sawah menjelma menjadi sebuah legenda di perkotaan. Tanah di desa pun berubah menjadi beton. Bangunan mewah dan megah dibangun secara sporadis dan lebih diagungkan tiap harinya. Pabrik berdiri silih berganti seperti ulat daun memamah perlahan namun menghabiskan. Kedaulatan pangan cuma akan terjadi tanpa aksi yang begitu nyata. Petani tercekik dengan hadirnya pandemi. Pandemi menghantam segala lini, tak terkecuali kehidupan petani. Sektor pertama yang harus diabaikan. Perlu bertindak secara nyata agar suasana pangan bukan hanya angan tapi realita. Ketika petani adalah manusia termiskin di sebuah negara, maka ketahanan pangan negara itu akan terancam. Ingat, petani bukan hanya garda terdepan, melainkan profesi ketahanan pangan. Bung Karno dengan lantang berkata, soal pangan adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa. Petani
bukanlah profesi tua tanpa masa depan. Petani adalah profesi yang perlu kita perjuangkan. Lalu sebagai tombak muda agraria, kita harus berbuat apa? Berpikir kreatif, inovatif, dan berperan dalam setiap lini adalah langkah nyata dalam menopang kehidupan petani. Semangat dengan terobosan baru untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dunia harus kita mulai. Mari kejar cita-cita luhur bangsa ini. Bulatkan tekad, sebab keringat telah terlanjur mengucur dari dahi para pahlawan pangan negeri ini. Tak mampukah kita beristafet, memikul beban yang selama ini ada di pundak tetua? Ataukah kita mau negeri ini kehilangan gaung budayanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Pertanian di kampus Fakultas Pertanian. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahman Hartono. Saya staf di Kemerdekaan Tua. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi sarana dan prasarana keuangan. Jadi ada dua hal, saudara-saudara sekalian, yaitu yang pertama sarana dan prasarana, dan yang kedua adalah terkait dengan keuangan. Dua hal ini sangat penting di dalam pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Baiklah, semuanya sudah siap, kita akan masuk pada sarana dan prasarana, bahwa di dalam pelaksanaan pendidikan di Fakultas Pertanian tentu harus mempertimbangkan sarana dan prasarana, dan itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita memiliki sarana dan prasarana yang sangat-sangat memadai. Kita memiliki gedung, ada kantor fakultas, ada 4 gedung jurusan, ada 1 gedung pascasarjana, dan ada 1 gedung baru dan 1 gedung sentral yang itu digunakan untuk ruang perkuliahan dan laboratorium. Kita juga memiliki ruang baca yang terpusat di gedung baru lantai 4 yang bisa diakses oleh mahasiswa. Selain itu, untuk kegiatan kemahasiswaan kita juga sediakan sekber, sekretariat bersama, di mana di situ apakah LKM, Lembaga Kedaulatan Mahasiswa, meliputi BEM, DPM, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa, itu disediakan kantor, sekretariat bagi mereka untuk beraktivitas. Selain itu yang paling penting adalah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi sehari-hari mahasiswa, kita juga menyediakan kantin yang bisa diakses oleh mahasiswa. Tentunya Anda juga harus membayar. Yang ketiga ada ECP, ya, Entrepreneur Camp Pertanian, ini tempat bagi mahasiswa untuk berlatih kewirausahaan. Dan yang paling penting juga adalah musola yang bisa digunakan untuk beraktivitas, terutama beribadah dan juga mengembangkan kegiatan kerohanian. Kita juga memiliki tempat untuk mahasiswa bersosialisasi. Kita memiliki 5 tempat gazebo. Bagi mahasiswa yang memiliki bakat seni, kita sediakan juga panggung terbuka untuk tempat ekspresi minat dan bakatnya.
Kita juga memiliki Agribusiness Development Center untuk mengembangkan kemampuan wirausahawan mahasiswa, dan juga Agripreneur. Dan kita juga mempunyai fasilitas tempat parkir yang sangat representatif. Kita memiliki 3 tempat yang bisa menampung alat transportasi mahasiswa maupun staf yang ada di Fakultas Pertanian. Berikut Anda bisa saksikan bagaimana penampakan daripada gedung sentral. Sedemikian megah ya. Jadi kalau Anda nanti ke kampus, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita bisa bersua secara fisik. Tentunya sekarang masih harus taat pada aturan yang berlaku. Di situ kita bisa melihat beberapa hal yang cukup mengembirakan. Di lantai 6 dan 7 gedung sentral, Anda bisa melihat bagaimana view yang ada di sekitar kampus pertanian kita. Kita memiliki tempat untuk melakukan conference ya, daya tampungnya sekitar 400. Tentunya Anda cukup berbahagia bisa bergabung dengan kami Fakultas Pertanian. Anda bisa melihat di sini bagaimana tampilan daripada jurusan hama dan penyakit tumbuhan. Begitu indah, begitu artistik. Di gedung ini juga ada beberapa lab yang Anda bisa gunakan untuk aktivitas pembelajaran Anda. Demikian juga dengan jurusan budidaya pertanian. Anda bisa melihat bagaimana tampilan daripada gedung jurusan budidaya pertanian dan juga fasilitas penelitian dan juga laboratorium yang ada di gedung tersebut. Di sini kita tampilkan bagaimana gedung daripada jurusan tanah. Jadi itu adalah display daripada jenis-jenis tanah yang tentunya akan menarik perhatian dan minat Anda. Dan di sini saudara sekalian, Anda bisa melihat gedung daripada jurusan sosial ekonomi pertanian. Cukup representatif, cukup megah, dan cukup nyaman untuk Anda beraktivitas selama Anda menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian. Ini adalah gedung Agribusiness Development Center, di mana Anda bisa mengembangkan kemampuan Anda di dalam kewirausahaan, terutama dalam kaitannya dengan pemasaran produk-produk pertanian. Ini adalah tampilan daripada gedung E, atau kita sebut juga dengan gedung baru, ya, di mana tadi sudah saya singgung ruang baca ada di lantai 4, dan di lantai 5 itu ada convention room, ruang pertemuan yang menampung 150 peserta. Dan di situ juga ada ruang redaksi Agribita. Ini bisa Anda saksikan bagaimana ruang baca yang kita miliki, ya, sangat representatif. Selain dalam bentuk fisik, juga kita memiliki dalam bentuk elektronik. Dan itu bisa Anda akses. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, saudara sekalian, bagaimana tampilan daripada gazebo yang tentunya dilengkapi dengan wifi, dan juga ada musola untuk Anda beribadah dan juga mengembangkan kegiatan kerohanian. Ini adalah sekretariat bersama untuk unit aktivitas organisasi mahasiswa, semuanya dijadikan satu, ya, apakah itu BEM, DPM, UKM maupun yang lainnya. Dan di bawah itu ada panggung terbuka, itu bisa digunakan untuk kegiatan seni maupun kegiatan diskusi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bagaimana entrepreneur camp pertanian, ya. Jadi Anda bisa menggunakan untuk kebutuhan pangan Anda dan juga untuk melatih kemampuan Anda berwirausaha. Jadi entrepreneur camp ICP dan juga kantin Fakultas Pertanian. Kemudian ada juga fasilitas lain yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan praktikal maupun akademiknya. Kita memiliki UPT Kebun Cangar, juga di Ngijo dan juga Jatikerto. Nah, itu kita memiliki fasilitas kebun percobaan yang cukup luas, yang itu bisa digunakan sebagai tempat praktikal maupun penelitian. Tentunya yang paling penting daripada keberadaan laboratorium untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian. Jadi kalau kita melihat total fasilitas yang kita miliki untuk sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan praktikum itu 20% sampai 25% digunakan untuk praktikum, selebihnya 75 sampai 80% itu untuk kegiatan penelitian. Ini adalah greenhouse, jamur, dan urban farming, selain untuk kegiatan praktikum penelitian juga untuk kegiatan produksi atau kewirausahaan. Jadi kalau Anda tertarik untuk mengembangkan urban farming ataupun jamur, kita memiliki fasilitas yang bisa Anda gunakan untuk mengembangkan kemampuan
Anda. Bagaimana? Anda tertarik? Nah, saya tunggu kehadiran Anda. Ini salah satu bentuk daripada fasilitas atau sarana prasarana yang kita miliki, yaitu Depo Agripreneur yang melatih kemampuan mahasiswa agar bisa menjadi seorang entrepreneur di dalam bidang pertanian yang tangguh. Anda bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk bagaimana Anda bisa meng-create, ya, Anda bisa menciptakan produk-produk pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu Anda bisa masukkan di Depo Agripreneur. Ini kita juga memiliki fasilitas di lapangan, ya, yang pojok sebelah kiri atas itu adalah Agrotechnopark, ya. Di Cangar ada di juga Yubi Forest di Gunung Arjuna, itu bisa dimanfaatkan baik untuk kegiatan praktikum maupun kegiatan penelitian. Sekarang kita masuk pada section yang lain, yaitu keuangan dan uang kuliah tunggal, dan ini sangat-sangat menarik bagi mahasiswa terkait dengan UKT. Alhamdulillah, kita dalam hal ini Fakultas Pertanian maupun Universitas Brawijaya itu memberikan semacam bantuan pembayaran UKT. Untuk itu Anda bisa klik di sini fp.up.ac.id/UKT. Tetapi sekali lagi bantuan itu juga bersifat selektif, tidak semua orang bisa memperolehnya setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan juga ketepatan di dalam memperoleh bantuan itu. Persyaratan bantuan UKT bisa Anda lihat di sini, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi ini adalah akses link yang bisa Anda akses untuk bagaimana memperoleh bantuan. Nah, itu ada persyaratannya. Jadi kalau Anda ingin tahu, silakan dilihat di situ. Yang perlu Anda semuanya juga ketahui bahwa di dalam penetapan UKT itu kita membuat yang disebut dengan, menyusun yang disebut dengan biaya kuliah tunggal. Besarnya beban biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung peserta pendidikan tinggi. Nah, itu adalah dasar di dalam penetapan UKT. Nah, tentunya penetapan UKT didasari atas perhitungan BKT setelah memperhitungkan BOPTN dan biaya operasional rutin lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah. Artinya, di dalam penetapan UKT itu kita tidak bisa secara independen, dan artinya itu juga harus mempertimbangkan ditetapkan oleh kementerian. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itulah yang nanti akan dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa. Anda bisa melihat di sini ada Permendikbud nomor 55 tahun 2013 disusul dengan Permendikbud nomor 73 tahun 2014 seperti ini. Jadi kita mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk PS Agribisnis ditetapkan sebesar 9.960.000, untuk Agroekoteknologi sebesar 10.516.000. Sedangkan untuk PS Kehutanan karena masih baru, mungkin ditetapkan dengan peraturan yang lebih baru lagi. Dari situ kita bisa melihat besaran UKT dari masing-masing kategori. BM itu adalah bidik misi. Sekarang di istilahnya adalah KIP. Adapun uang kuliah tunggal itu adalah bagaimana pemerintah itu memberikan antisipasi tentang mahalnya biaya pendidikan tinggi. Artinya pemerintah itu mengontrol tentang beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh mahasiswa dan keluarganya. Dasar hukumnya adalah pasal 2 Permendikbud nomor 58 tahun 2012 tentang BOPTN, yaitu bantuan operasional perguruan tinggi, dan diubah dengan peraturan Mendikbud nomor 4 tahun 2013. Yang perlu juga saudara-saudara mahasiswa Fakultas Pertanian ketahui bahwa semua dana yang Anda bayarkan dalam konteks pembiayaan itu masuk ke rekening rektor, ya. Jadi pembayarannya itu melalui rekening rektor, tentu melalui perbankan, ya. Setiap penggunaannya itu jelas dipertanggungjawabkan. Secara berkala akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, dan juga Irjen
Dalam hal ini tentunya adalah Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila Anda menginginkan informasi keuangan, Anda bisa kirimkan melalui email keuangan.fp@up.ac.id atau bisa menghubungi melalui nomor WA 081-2277-30544. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara mahasiswa Fakultas Pertanian Angkatan 2020. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga kehadiran Anda di sini akan bermanfaat bagi keluarga Anda, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian telah mendengarkan materi tentang sarana, prasarana, dan keuangan. Sekarang kita kembali lagi pada sesi fasilitator, yaitu adalah tanya-jawab dengan Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada room breakout masing-masing.
Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi sebuah keharusan dan sudah seharusnya menjadi mimpi bagi setiap anak-anak muda di negerinya. Siapapun bisa melanjutkan kuliah, terlepas dia kaya atau dia miskin. Bahkan yang tidak punya modal sepeser pun, yang hanya bermodal kecerdasannya. Kuliah itu sebenarnya bukan buat kerjaan, kuliah itu untuk belajar aja. 2020 banyak asa yang musnah, banyak rencana dan pekerjaan yang gagal, banyak cita-cita yang terputus, banyak hati yang patah dan sakit. Semua harapan kita 2020 banyak harapan yang tumbuh, dan cita-cita sudah di depan mata. Masih banyak orang-orang baik yang bersatu, masih ada rasa kebahagiaan, masih ada masa depan yang tumbuh. Ada orang tua yang harus dibantu, ada keinginan untuk terus maju, dan masih ada cita-cita yang harus diperjuangkan. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Besya atau beasiswa Smart Karya merupakan salah satu beasiswa yang hanya terdapat di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Besya merupakan beasiswa pertama kali yang saya terima. Pesan saya terhadap Besya, bahwa Besya cukup membantu saya dalam kehidupan sehari-hari saya di awal masa perkuliahan. Di antaranya, dengan Besya saya dapat membeli buku-buku yang menunjang perkuliahan, bayar ongkos, modal usaha, dan tidak kalah pentingnya, perbaikan gizi. Terakhir dari saya, menjadi mahasiswa sudah seharusnya untuk meringankan beban finansial orang tua dan berusaha untuk meraih beasiswa. Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kurang lebih yang maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Change my state of mind. Love so hard to find. Your feelings change like the weather. When from clear to gray, all that kind of day. How can I go on when I'm falling apart? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi sebuah keharusan dan sudah seharusnya menjadi mimpi bagi setiap anak-anak muda di negerinya. Siapapun bisa melanjutkan kuliah, terlepas dia kaya atau dia miskin. Bahkan yang tidak punya modal sepeser pun, yang hanya bermodal kecerdasannya. Kuliah itu sebenarnya bukan buat kerjaan, kuliah itu untuk belajar aja. 2020, banyak asa yang musnah, banyak rencana dan pekerjaan yang gagal, banyak cita-cita yang terputus, banyak hati yang patah dan sakit. Semua harapan kita 2020, banyak harapan yang tumbuh, cita-cita kita sudah di depan mata. Masih banyak orang-orang baik yang bersatu. Masih ada rasa kepedulian. Masih ada masa depan yang menunggu. Ada orang tua yang harus dibantu. Ada pilihan dan masih ada cita-cita yang harus diperjuangkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raju Zinatang, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Besya atau beasiswa semangat karya merupakan salah satu beasiswa yang hanya terdapat di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Besya merupakan beasiswa pertama kali yang saya terima. Pesan saya terhadap Besya, bahwa Besya cukup membantu saya dalam kehidupan sehari-hari saya di awal masa perkuliahan. Di antaranya, dengan Besya saya dapat membeli buku-buku yang menunjang perkuliahan, bayar uang kos, modal usaha, dan tidak kalah pentingnya, perbaikan gizi. Terakhir dari saya, menjadi mahasiswa sudah seharusnya untuk meringankan beban finansial orang tua dan berusaha untuk meraih beasiswa. Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, Kaul. Tadi itu kan udah diperkenalkan tentang materi etika pembangunan karakter karakter insan ilmiah, Kaul. Kayaknya udah keren banget ya, Kaul. Tadi itu kita udah dapat materi sarana prasarana dan keuangan, Kak Anto. Oh, salah aku, Kaul. Iya, Kak Anto. Nih, jadi setelah tadi kita mendengarkan materi tentang sarana prasarana dan keuangan nih, habis ini kita bakal tahu nih, Kak Anto, tentang apa, Kak Anto, yuk? Nah, kalau enggak salah itu tentang yang pemenang dream mapping, Kaul. Iya nih, jadi kita akan tahu pemenang dream mapping terbaik nih di antara teman-teman mahasiswa baru. Nah, setelah itu ada mengenai masalah orientasi pendidikan beasiswa, bimbingan konseling kesehatan dan kemahasiswaan ya, Kaul. Iya, benar banget nih. Jadi nih, kalau teman-teman maba punya bakat di antara akademik maupun non-akademik nih, beasiswa itu ada banyak gitu, jadi bisa masuk gitu loh, Kak Anto. Nah, habis itu ada namanya PKM, Kaul, setelah itu. Nah, PKM ini kan kalau di semester 1 itu, kalau nggak salah itu mata pelajarannya kita di agribis itu karil nggak sih, Kaul? Iya, benar banget. Kalau bisa ditanyain dikit aja gitu, karil itu karya ilmiah ya, teman-teman mahasiswa baru, kalau yang belum tahu. Dulu kalau semester 1, aku lumayan dapat nilai bagus gitu di karya ilmiah. B kayaknya ya. Kalau saya sih kayaknya lupa, Kaul. Kalau ada semester 1, Kaul, lupa dapat nilai berapa, Kaul. Nah, dibanding apa namanya, ini lebih baik kita lanjut saja ke acara selanjutnya. Tapi kayaknya... Perkenalkan, nama saya Nadia Nin Chandra Pinata. Saya adalah mahasiswa baru di Universitas Brawijaya Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan dream mapping atau cita-cita saya dalam 5-10 tahun ke depan. Yang pertama, saya ingin membahagiakan kedua orang tua lalu meluangkan waktu saya untuk mempererat tali persaudaraan, dan dalam 10 tahun yang akan datang saya ingin mempunyai keluarga sendiri. Setelah itu, self-improvement atau pengembangan diri. Saya ingin dewasa dalam menghadapi masalah, menjadi pribadi yang lebih mandiri, memperluas relasi yang positif dan suportif dengan bersosialisasi, lalu melancarkan dan menambahkan kemampuan public speaking saya. Untuk karir saya ingin lulus tepat waktu dengan IPK tinggi, mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan, dan memiliki bisnis sendiri. Dan pastinya saya ingin menjadi orang yang sukses dan bahagia serta bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Selamat datang mahasiswa baru Bintang Aras 60 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 2020. PKM Maba merupakan program Fakultas Pertanian yang berisikan pengenalan sekaligus kompetisi bagi mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, terutama dalam bidang kepenulisan, khususnya di program kreativitas mahasiswa. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa baru dalam ajang kompetisi Rektor Cup, yang mana merupakan sebuah ajang kompetisi PKM Maba antar fakultas Universitas Brawijaya. Program PKM Maba wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pertanian Universitas Brawijaya. PKM Maba merupakan sebuah gerbang awal untuk menggapai prestasi gemilang baik nasional maupun internasional. Hal itu dibuktikan dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Alona Fadila, selaku mahasiswa berprestasi Universitas Brawijaya tahun 2020.
sekaligus menjadi alumni kontingen PKM Maba Fakultas Pertanian. Bagi saya, PKM Maba bukan hanya sekedar kompetisi untuk mengejar siapa yang akan menang dan siapa yang akan terus belajar karena ketidakberuntungan. Namun lebih dari itu, bagi saya PKM Maba adalah salah satu titik awal perjuangan saya, sebagai titik awal pengembangan passion saya dan sebagai salah satu titik awal untuk berproses menjadi seorang pribadi yang kritis serta inovatif. Maka dari itu, saya berpesan kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa baru Fakultas Pertanian, jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kesempatan ini tidak datang kedua kalinya. Ingatlah kawan-kawan bahwa seorang yang mencoba memiliki keberhasilan 50% dan kemungkinan gagal 50%. Berbeda dengan mereka yang menyerah, hanya memiliki kemungkinan gagal 100% dan kemungkinan berhasil 0%. Maka dari itu, jangan takut untuk mencoba, cobalah. Dan buktikan bahwasanya FP bukan hanya tentang fakultas pertanian, tapi lebih dari itu. FP adalah fakultas pemimpin dan fakultas prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu alumni kontingen PKM Maba Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Menurut saya, acara PKM Maba ini tidak hanya sebuah ajang kompetisi yang selalu berakhir menang ataupun kalah. Akan tetapi, acara PKM Maba ini merupakan suatu wadah bagi mahasiswa baru untuk mengembangkan skill dalam kepenulisan, public speaking, berpikir secara inovatif, kreatif terhadap masalah yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu juga, acara PKM Maba ini merupakan suatu batu loncatan untuk kalian dalam menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, untuk kalian teman-teman mahasiswa baru Fakultas Pertanian, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan berharga ini. Ayo kalian harus selangkah lebih maju dari teman-teman kalian untuk berprestasi. So, ditunggu partisipasi kalian untuk menjadi kontingen PKM Maba Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Maba 2020, siapkan diri kalian untuk PKM Maba 2020. FD juara, bisa, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Nah, pada kondisi yang spesial ini, materi sengaja kita paparkan dengan model yang juga khusus dan harapannya akan bisa memberikan informasi yang banyak dan efisien bagi mahasiswa sekalian, mahasiswa baru sekalian. Kemudian sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Hagus Tarno, kebetulan
pada kesempatan ini ditunjuk sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian. Dan seperti yang sudah dipesankan oleh teman-teman kemahasiswaan secara keseluruhan, saya diberikan mandat untuk menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan beasiswa, kemahasiswaan maupun alumni. Ini detail beberapa personil yang mungkin bisa adik-adik sekalian hubungi ketika ingin mendapatkan informasi terkait dengan kemahasiswaan. Yang pertama saya, kemudian yang kedua Kasubag Kemahasiswaan, di situ ada Bu Reva Yuliasari. Kemudian dibantu juga oleh dua staf ahli kami, yakni Dwi Retno Ningsih dan Pak Muhammad Rofiq. Yang pertama, dan ini menjadi informasi yang sepertinya ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa, bahwa beasiswa ini ibaratnya seperti hal penting yang harus ditangkap oleh banyak mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa yang membutuhkan dana untuk studi, tapi juga mahasiswa yang berprestasi. Nah, sebagai informasi, beasiswa ini adik-adik sekarang bisa langsung mengakses informasi, datang langsung ke Fakultas Pertanian, ke sekretariat di Kemahasiswaan lantai 1 gedung sentral. Kemudian juga bisa juga adik-adik sekalian langsung mengunjungi situs yang ada di internet, khususnya bagi beberapa penyedia beasiswa. Dan yang lainnya, kalau adik-adik sudah mendaftarkan diri, maka akan masuk ke daftar tunggu. Dan daftar tunggu ini ada di bagian kemahasiswaan. Nah, detail tentang beasiswa ini termasuk pendaftarannya, adik-adik bisa melakukan akses langsung di website https://fp.ub.ac.id /KMH. Nah, dari sekalian, salah ini adalah contoh salah satu penerima beasiswa dari penyandang dana besar dari perusahaan besar multinasional namanya Cargill yang berpusat di Minneapolis, Minnesota, USA. Ini kita bisa lihat situ ada Alawi sedang memegang sertifikat ikut serta di dalam seminar Global Leadership tahun 2019. Kemudian ini keseluruhan, jadi kegiatan leadership seminar ini diikuti tidak hanya oleh Indonesia, tapi juga oleh 5 negara yang lain seperti India, Cina, Rusia, Brasil maupun Amerika. Nah, adik-adik sekalian, persyaratan umum untuk mendaftarkan beasiswa yang pertama adalah harus mahasiswa S1, karena di FP sendiri tidak ada mahasiswa yang bukan diploma, tidak ada, yang ada adalah S1. Untuk S2, S3 juga ada beasiswa, tapi tidak langsung berikan layanan, tapi khusus untuk S1. Kemudian yang lain, ada informasi yang lain yang umumnya juga diminta oleh penyandang dana, antara lain adalah berapa minimal nilai IPK, yakni rata-rata untuk swasta 2,75, sedangkan untuk dana dari pemerintah, misalnya bidik misi dan BPA, itu biasanya dia 3,0 ke atas. Nah, di sini adik-adik sekalian, ada beberapa yang perlu difahami bahwa beberapa beasiswa itu juga meminta beberapa persyaratan, salah satunya adalah slip gaji atau surat keterangan tidak mampu dari instansi terkait atas orang tua dari adik-adik sekalian yang mungkin tidak mampu, yang mungkin akan bisa jadi dasar untuk difasilitasi. Yang lainnya adalah adik-adik sekalian tidak boleh menerima beasiswa lain, tidak sedang menerima beasiswa yang lain. Kemudian biasanya yang kita prioritaskan lagi adalah adik-adik aktif di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang penting lagi, duduk di semester 2 dan tidak boleh lebih dari semester 8. Selain informasi tentang beasiswa, adik-adik sekalian bisa juga mendapatkan peluang untuk bisa berkompetisi di dalam mendapatkan predikat terbaik ya di level mahasiswa. Nah, ini ada persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa berkompetisi untuk mengikuti Mawapres.
Salah satunya adalah juara, pernah menjadi juara di LKTI, kemudian pernah menjadi juara lomba di bidang minat dan bakat, maupun lomba-lomba lain, baik tingkat nasional maupun internasional. Kemudian adik-adik sekalian, prestasi mahasiswa FP tahun 2020 banyak sebenarnya, cuma di sini kita hanya menampilkan beberapa saja. Salah satunya kita bisa lihat tadi juara LKTI, juara ASEAN Inovasi maupun yang lain. Kemudian juga ini juga presenter nasional gold medal di beberapa event Tokyo International Exchange Center maupun di Korean International Exhibition Center, Kintech di Korea Selatan. Oke, silakan. Kita juga bisa lihat ini ada beberapa gold medal yang diperoleh, ya, Bangkok International Trade, kemudian juga di Kuala Lumpur di Malaysia. Ini juga beberapa prestasi nasional, ya, ini sebagai runner-up, kemudian juga ini di luar bidang akademik ada seni dan olahraga, prestasi juga kita peroleh, runner-up, juara dua, maupun peserta terfavorit. Ini juga juara satu Kempo, kemudian juara tiga, kemudian juga ini penerima pendanaan, penugasan program kompetisi, maupun yang lain. Oke. Nah, selain informasi tentang beasiswa maupun prestasi mahasiswa, juga bidang kemahasiswaan memiliki unit-unit khusus yang fokusnya untuk memberikan pelayanan lebih terhadap mahasiswa Fakultas Pertanian. Yang pertama adalah unit kewirausahaan mahasiswa. Nah, unit ini bertujuan untuk mendukung kemandirian mahasiswa Fakultas Pertanian di dalam menunjang proses pembelajaran menuju entrepreneurial university. Selain itu juga memfasilitasi mahasiswa dalam bidang kewirausahaan, pendidikan maupun pelatihan kewirausahaan serta membantu untuk proses inkubasi inovasi bisnis bagi mahasiswa. Nah, ini kita terkait dengan unit kewirausahaan, kita punya tempat yang berada di sebelah selatan dari gedung sentral, namanya Agripreneur Corner. Dan itu memang disiapkan untuk dijadikan tempat bagi mahasiswa dalam berwirausaha dengan persyaratan khusus di mana harus sudah atau sedang mengambil mata kuliah kewirausahaan atau yang sedang mendapatkan pendanaan program mahasiswa wirausaha, baik tingkat UB maupun tingkat fakultas. Selain itu juga, Agripreneur Corner yang diberikan untuk mahasiswa ini juga bisa menyediakan berbagai macam makanan bagi sivitas akademika, yang harapannya pasti lebih bagus dari sisi kualitas, sehingga sehat, higienis maupun halal. Nah, ini contoh bahwa kita sering kali mendapatkan pendanaan dari program mahasiswa wirausaha di tingkat fakultas. Nah, ini kita ini adalah foto di mana Pak Wakil Dekan 3 sebelumnya didampingi Pak Rektor UB memberikan hibah kepada mahasiswa Fakultas Pertanian. Silakan. Nah, ini struktur organisasi unit kewirausahaan mahasiswa. Ada dewan pengarah, penanggung jawab, pengarahnya nanti Pak Dekan, kemudian ada penanggung jawabnya ada Wakil Dekan 3, ketua unit dibantu oleh beberapa ketua bidang keuangan, terus kemudian pendidikan dan pelatihan maupun bidang inkubasi. Selain unit kewirausahaan juga ada dua unit lagi yang juga diberi yang ada di kemahasiswaan. Yang pertama adalah unit kesehatan dan unit konseling mahasiswa. Unit kesehatan mahasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan mahasiswa. Dan yang kedua adalah memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan pertolongan pertama ketika mereka menghadapi masalah kesehatan pada saat proses belajar mengajar di kampus. Nah, sedangkan tujuan dari unit konseling mahasiswa ini adalah untuk membantu memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang diri sendiri dan lingkungannya agar dapat membuat keputusan secara tepat dan bijaksana. Dan yang kedua adalah mengembangkan diri secara optimal sesuai potensi dan kondisi lingkungan serta membantu memecahkan dan mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, karir serta masalah-masalah lain yang dihadapi oleh mahasiswa. Nah, ini struktur organisasi dari unit kesehatan mahasiswa, pengarahnya Pak Dekan, tanggung jawabnya WD3, ada ketua unit yang dibantu oleh kesekretariatan, kesehatan, transportasi, dan perlengkapan. Kemudian juga ada susunan unit konseling mahasiswa,
Ini pengarahnya Pak Dekan, tanggung jawabnya WD3, ketua unit yang dibantu oleh konselor, si kesekretariatan dan si perlengkapan. Nah, ini beberapa konselor yang ada di Fakultas Pertanian yang siap membantu dan memberikan pelayanan pada adik-adik sekalian. Semua konselor ini semuanya akan mendapatkan sertifikat. Beberapa sudah mendapatkan dan yang lain yang belum mendapatkan sertifikat akan segera mendapatkan sertifikat melalui pelatihan yang diberikan oleh rektorat. Nah, ini prosedur bagaimana adik-adik sekalian bisa mendapatkan layanan kesehatan dan konseling. Yang pertama, silakan datang langsung ke ruang layanan kesehatan dan konseling gedung sentral di gedung A lantai 1. Kemudian untuk layanan kesehatan bisa langsung mendapatkan pelayanan dan penanganan langsung. Sedangkan untuk konseling, adik-adik sekalian akan diminta untuk membuat janji, ya, menjadwal janji untuk bertemu dengan konselor dengan mengisi identitas lebih dahulu, kemudian mencantumkan permasalahan yang dihadapi apa maupun jenis konseling nanti yang akan diminta. Nah, kemudian selain itu adik-adik sekalian, kita juga di Fakultas Pertanian ada bursa kerja. Nah, bursa kerja ini untuk memfasilitasi para alumni di dalam mendapatkan calon-calon karyawan atau staff yang ada di perusahaan mereka. Nah, yang biasanya diawali dengan permintaan tertulis dari instansi kedekan tentang rekrutmen, kemudian kedua mereka langsung datang untuk melakukan rekrutmen terbuka, kemudian yang ketiga bisa langsung mereka memilih mahasiswa yang berprestasi untuk dijadikan sebagai karyawan atau staf mereka, dan biasanya yang terakhir juga mereka seringkali meminta dibuatkan kerjasama, draft kerjasama atau MOU. Nah, ini contoh kegiatan di bursa kerja, seperti yang kita lihat ini ada pelatihan dan rekrutmen yang dilakukan oleh PT Bayer, kemudian yang kedua kita bisa lihat di bawah ada Pak Rektor bersama dengan PT Bumi Tama Gunajaya terkait dengan penelitian magang dan rekrutmen mahasiswa. Nah, ini daftar perusahaan kerjasama yang sering kali, yang tiap tahun selalu meminta Fakultas Pertanian Brawijaya untuk memberikan staf. Nah, ini ada BC, ada Astra, PT Bayer, Monsanto, Agro Mandiri Semesta maupun yang lain. Ini juga ada beberapa aktivitas, kita bisa lihat ada temu alumni FVUB. Ini mempertemukan sekian banyak alumni yang sudah bekerja, yang harapannya mereka akan bisa membantu alumni FP yang belum bekerja agar mereka bisa segera mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah Sarasehan Tani dengan mengundang para alumni. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan networking, ya, agar nanti alumni-alumni UP yang belum bekerja bisa segera mendapatkan kesempatan bisa bekerja di perusahaan mereka. Nah, ini adik-adik sekalian, kita bisa lihat ada list, ada daftar layanan kemahasiswaan baik yang sifatnya rutin maupun insidental. Ini mulai dari bagaimana pengajuan dana LKM, UKM, delegasi mahasiswa, pendaftaran wisuda, pengajuan beasiswa, surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa, peminatan maupun yang lain. Semuanya bisa diakses melalui layanan kemahasiswaan di website ini https://fp.ub.ac.id/KMH. Nah, silakan nanti diakses, akan banyak informasi yang bisa adik-adik sekalian akses dapatkan, dan harapannya akan bisa, kami kemahasiswaan harapannya akan bisa memberikan layanan semaksimal mungkin, dan berharap nanti adik-adik setelah mendapatkan layanan akan bisa mengaktualisasikan diri adik-adik menjadi mahasiswa yang berkarakter dan mampu meraih prestasi yang diharapkan. Demikian bisa saya sampaikan. Kontak informasi adik-adik bisa lihat di sini melalui website, melalui email, telepon maupun WhatsApp, dan adik-adik juga bisa datang langsung ke subbagian kemahasiswaan di gedung sentral FP lantai 1. Demikian saya sampaikan. Selamat datang dan selamat berprestasi di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini teman-teman telah memperoleh materi mengenai beasiswa, bimbingan konseling, kesehatan, dan juga kemahasiswaan. Pasti banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kita akan terbagi pada breakout masing-masing. Klik join untuk breakout-nya untuk mendapatkan sesi tanya-jawab.